Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa, kembali lagi dengan saya Radwa. Di sini saya akan membuat tutorial cara menambahkan folder ke menu Start. Langkah yang pertama, silakan kalian klik tombol Windows di keyboard kalian. Lalu bisa kalian klik pengaturan yang bagian bawah sini. Setelah itu, bisa kalian klik yang tulisannya Personalization. Bisa kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisannya Start. Kalian klik. Setelah muncul seperti ini, bisa kalian scroll ke bawah. Dan bisa kalian klik yang tulisannya Folder. Di sini, kalian mau nambahin apa, terserah. Di sini saya akan menambahkan ini. Bisa kalian keluarkan dulu. Dan bisa kalian klik tombol Windows. Nah, di sini jadi ketambah ya, ada menunya, ada dokumen, ada download, ada musik, ada picture, ada video. Nah, untuk mengembalikan seperti yang tadi, hanya untuk beberapa saja. Bisa kalian buka pengaturan kalian lagi dan bisa kalian off-kan. Bisa kalian cek lagi, klik tombol Windows. Nah, ini udah hilang ya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.